مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى، ثم صلاة والسلام على النبي المصطفى wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan puasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505 Hijriah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di bab Asrar Shaum, rahasia-rahasia puasa. Al-Imam Ghazali mengatakan puasa terbagi tiga klasifikasi atau tiga tingkatan. Yang pertama, Shaumul Umum, puasa umum. Apa itu puasa umum? Wahuwa shaumu anil mufattiratil mubtilatil shaum, yaitu puasa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti berbicara tentang ahkamul syar'iyah, hukum syariat tentang hal-hal yang membatalkan puasa, seperti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di saat berpuasa, dan yang telah dijelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab fikih. Maka ini klasifikasi kelasnya masih puasa umum atau puasa orang awam. Kelas yang kedua, saumul khusus atau saumul khawas, puasa khusus atau puasa orang-orang khusus. Tingkatan puasanya bukan hanya menghindari daripada hal-hal yang membatalkan puasa berupa makan, minum, dan lain-lainnya, tapi sudah meningkat ke tahapan di saat berpuasa mereka meninggalkan perbuatan dosa secara totalitas. Tidak menggunjing, tidak berbohong, tidak menggibah, tidak adu domba, tidak melihat kepada yang haram. Maka ini puasa orang-orang khusus. Hal ini disampaikan oleh Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya, khamsun yuftirna so'im, ada lima perkara yang membatalkan pahala puasa orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Yang kedua adalah al-ghibah, menggosip. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah an-nazru bisyahwah, melihat yang haram dengan syahwat. Ini membatalkan dan mengurangi pahala berpuasa. Dan Nabi SAW mengisyaratkan orang yang berpuasa hanya menahan rasa lapar, haus, namun tetap melakukan dosa, namun tetap meninggalkan kewajibannya berupa sholat lima waktu, maka yang dia dapat hanya rasa lapar dan haus. Nilai pahala yang Allah sediakan begitu besar di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan hanya sedikit. Bahkan jika melakukan begitu banyak dosa dan kemaksiatan di saat berpuasa, bisa-bisa dosa-dosanya menutupi pahala. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kam min sha'im laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali dia yang dapatkan rasa lapar dan haus semata. Kenapa? Karena puasanya tidak meninggalkan maksiat, hanya tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa secara zahir. Tapi secara batinia, perbuatan dosa dia tetap lakukan. Maka tingkatan puasa derajat kedua, puasa orang-orang khusus, mereka bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa berupa makan, minum, dan lain-lainnya, tapi juga mereka meninggalkan maksiat, dosa yang mereka lakukan bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi mereka berusaha menjadikan perbuatan tersebut meninggalkan dosa di luar bulan suci Ramadan. Inilah puasa-puasa orang-orang khusus. Dan kelas yang paling tertinggi daripada derajat puasa
adalah saumul khususil khusus atau saumul khawasil khawas, puasa orang-orang pilihan. Bagaimana puasa orang-orang pilihan? Imam Ghazali memberikan komentar di dalam kitab Ihya, yaitu wahuwa saumu anil himami ad-daniyah wal afkari dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa zal. Puasa orang-orang khusus, orang-orang pilihan, yaitu mereka puasa hati, saumul qalb. Dari apa? Anil himami ad-daniyah, dari keinginan-keinginan yang hina, niat-niat yang hina tidak terlintas sama sekali di bulan suci Ramadan. Dan mereka juga berusaha melaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Makanya sebagian ulama mengatakan Ramadan atau syahrul Ramadan madrasatus salihin. Bulan suci Ramadan adalah sekolah bagi orang-orang soleh. Mereka mendidik diri mereka menjadi orang yang soleh dan mereka implementasikan di luar bulan suci Ramadan sampai mereka meninggal dunia meraih husnul khatimah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan juga puasa hati, niat-niat buruk tidak terlintas dalam hati mereka, wal afkari dunyawiyah. Di saat bulan suci Ramadan, pemikiran mereka tidak terfokus kepada dunia. Mereka gunakan pikiran mereka, tenaga mereka hanya totalitas untuk akhirat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla. Dan mereka menjaga diri mereka daripada hati yang terlintas kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa orang-orang pilihan. Sebagaimana ada isyarat dari seorang sufi sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya bernama Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Ketika beliau ditanya tafsiran ayat Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menjaga mata mereka daripada dosa. Beliau menafsirkan, yang pertama adalah absarur ru'us anil maharim. Makna ayat tersebut adalah menjaga mata yang ada di kepala dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah absarul qulub amma siwallah azza wa jalla. Yang kedua adalah menjaga mata hati dari melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Mata hatinya hanya tertuju kepada Allah, mata hatinya hanya merindu dan ingin melihat daripada alam akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan matanya juga hanya merindu ingin melihat kepada Sayyidul Wujud Al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa barak wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.